What's up, Mamang? Balik lagi sama Abang Lu, Bang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi, guys. Supermarket Simulator, guys, ya. Bentar, awas. Hampir kita ditabrak, guys. Oke, guys, update kali ini ya buat teman-teman semua yang ketinggalan. Aku sudah melebarkan, ya, guys. Kita open dulu, guys. Bentar, guys. Nah, aku sudah melebarkan dan banyak sekali di sini jenis-jenis barang, teman-teman semua, ya. Jenis-jenis barang yang sudah kita masukin ke sini habis, guys. Kita order dulu, guys, ya. Kita order dan semakin ke sini waktu itu terasa cepat banget, guys, ya, untuk untuk memainkan game ini, guys. Karena di game ini dibatasin game ya, guys, ya. Waktunya benar-benar dibatasin, nggak bisa lama-lama, guys, ya. Jadi nggak bisa bagaimana-bagaimana gitu. Harus cepat, guys, gerakannya, guys, ya. Oke. Kita bantu restock, guys, ya. Bantu restock, ya kan. Hari ini kayaknya kita akan melebarkan lagi, guys, ya. Kita akan farming-farming santai, ya. Kita lebarin lagi biar lebih gede. Terus kayaknya level 20 itu bisa tambah satu karyawan lagi, guys. Kita jadi nanti kita akan tambahkan karyawan baru, ya. Nanti kita akan tambahkan karyawan baru, guys. Tenang aja. Dan ditaruh dulu, guys, ya. Nah, ini gue ngarep banget sih developer untuk segera mengupdate automatic kalau beli barang tuh langsung masuk storage atau apa, kurirnya aja yang bawa barangnya, guys. Gue ngarep banget sih developer akan berbuat seperti itu, guys, ya. Jadi kalau nggak kayak gitu susah, teman-teman, ya. Oke, ada yang mau beli nih, guys. Dan daya beli masyarakat di sini sudah meningkat, guys, ya. Kemarin di episode yang lalu kita sudah tembus $100 dalam satu kali transaksi. Luar biasa, guys, udah cepet banget, ya. Tambah lagi 27.11. Oke, untuk sekarang gue nggak ngutang dulu, guys, ya. Gue nggak ngutang dulu. Gue akan fokus gedein level dulu, ya, guys, ya. Oke, ini masukin dulu nih. Tuh, ya. Kita masukin, dan ini shelf-nya tuh kurang, guys. Kurang banyak sebenarnya, ya. Shelf-nya kurang banyak, guys. Tutup, Pak. Sini aja, Pak, ngantri. Sini aja, Pak. Oke, guys. Guys, gue izin ngopi, ya, guys, ya. Ngantuk juga, kan. Jadi hari ini kita targetnya akan membesarkan supermarket kita, dan kita juga akan beli produk license, guys, ya. Mungkin nih, guys, ya, biar keluar barang-barang lebih bagus, ya. Manajemen license, ya, banyak banget, guys. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1100, ya. Tuh, semakin mahal produk license-nya mungkin akan lebih bagus, guys, aslinya, guys, ya. Dan yang terakhir tuh ini, guys. Dia bisa beli sampai yang terakhir ini, gila sih. Untuk hiring level 20, ya. Level 20 akan dua kasir, guys. Ini kayaknya kita akan cepet mengejar di level 20, ya. Let's go. Duh, sorry, guys. Tiba-tiba bersin, guys. Oke, cek lagi, guys, barang yang kosong. Pizza, pasta pizza, ya. Ini belum di CO. Oke, kita bantu-bantu juga, guys. Oke, di game ini kalau nggak mau ribet, kalian beli banyak perak, habis itu isi produk sebanyak-banyaknya. Jadi nggak akan keribetan untuk nge-restock di tengah jalan seperti ini, guys, ya. Masalahnya raknya kan lumayan mahal dan slot tempatnya juga agak sempit, guys. Jadi kayak agak sulit, ya. Jadi antara sama license kan juga susah, guys. Beli license juga mahal, ya kan. Kita isi dulu barang-barangnya, teman-teman semua, ya. Ini gue sambil cepet sambil lari, guys. Mudah-mudahan kalian yang nonton nggak muntah, ya, guys. Karena gue sambil ngebut sambil lari nih, neng, ya kan, tuh. Oke. Checkouts are full. Oke, kita buka satu, guys, checkout, ya, guys. Kasir. Yuk, level 20, guys, biar bisa dua kasir nih. Mana dia? Nggak ada yang mau ngantri, kah? 89 kembalinya. 89 2. Oh, 82. Lanjut. Oke, pelanggan gue sudah mulai banyak, guys. 28 5. Wait, 6. 270 $5, 1 2 3. Aduh, matematika jeblok, guys. Matematika juga. Nah, enak kan pakai kartu, kan? Nggak ngitung-ngitung, guys, langsung. Oke. Enak pakai kartu, kan, guys? Let's go. Kembali berapa? 38. 96, guys. Dah. Banyak juga yang beli, ya, ngantri, guys, ya. Oke, lanjut.
Kita cek guys stoknya. Kopi mau habis guys. Kita beli kopi ya. Mana kopi? Tukar. Hey, stok kopi mau habis guys. Kita bener-bener sebagai owner restoran supermarket kita harus bisa semua guys. Ya, kita harus bisa semua guys. Nggak boleh kelamaan cuy. Sabar deh ngantri nih. Berapa kembalinya? 52 sen. Lanjut. Oke, kita lebarin lagi guys ya. 47.11. Oke, lanjut. Berapa nih? 26.90. Oke, lanjut. 3.92. Oke. Lagi saya gelap. Coba kalau kita lebarin lagi butuh biaya berapa guys? Coba. Market. Bentar, Bu. Tuh belinya udah mulai banyak guys, orang-orang guys. Enak nih. Dan rata-rata mereka beli udah di angka yang lumayan tinggi guys ya. Tuh. Nah. Tadi apa tuh? Cheese abis ya, cheese ya. Oke. Tutup dulu ya guys ya. Cheese abis nih, kita beli cheese dulu guys. Market cheese. Beli 10 guys, gas. Oke. Bentar, cheese itu di mana ya? Sini ya. Kita isi satu guys, sisanya kita taruh di gudang ya guys ya. Oh ya, sama beli lampu guys. Gelap nih, beli lampu berapa ya? Satu, dua, beli lampu dua ya guys ya. Gelap banget cuy. Furnitur, lampu nih dia dua ya. $40 guys, CO. Dah, gelap banget cuy. Ini lampu ya, oke. Nih gelap guys, taruh sini guys, satu. Oke, ini taruh di gudang, nggak ada lampu guys. Gelap banget guys, beli 3 berarti guys. Gudangnya gelap, bisa dipasang nggak ya lampu di gudang? Bisa dipasang nggak tahu sih guys. Kita lempar-lemparin ya sih. Coba ya. Oh bisa guys, bisa. Nah, gudangnya nggak gelap ya, coba kita lemparin ke situ. Otomatis diambil gak sama dia tuh. Nah, lemparin ke dalam dulu guys. Diambil gak sama dia? Oh enggak guys. Dia tetap harus punya rak ya. Tuh lempar situ guys. Dah. Oke. Dia tetap harus punya rak guys. Ini kita mau nambahin rak tapi penuh guys. Bisa gak sih sini? Gak enak, jelek ya. Bagus ini guys, yang kecil-kecil di tengah tuh gak apa-apa, tapi ya mengganggu juga sebenarnya sih. Sebenarnya mengganggu juga guys, yang kecil-kecil itu ya. Gak bisa guys, dia gak mau ngambil barang yang di bawah begini. Jadi harus ditaruh gini guys. Yuk, taruh rak dulu ya. Tuh, baru mau dia, baru mau gerak tuh. Baru mau gerak guys, kita cek lagi. Nah, roti 2 habis, snack 1, 2 lah, snack 2, roti 2, snack 2. Roti 2, snack 2. Oke. Ini CO satu lagi deh. Oh, besok guys, tutup guys. Lama banget, Pak. Sini gua aja nih yang ngitung deh, lama banget ya guys, ngitung guys. Oke, bentar. Kita udah nggak bayar utang bank lagi guys ya, sudah kosong utang bank ya. Jadi kita benar-benar dapat bersih segini ya. Manajemen growth, akan kita bisa merubah gedein lagi 1.300 guys section nih guys. Coba list license ada yang bisa kita beli gak? Soda. Kita perlu ini guys. Kita kan punya ini nih, nganggur nih. Ya. Tempat yang buat naro es nih guys, minuman ya. Kayaknya minuman di kita butuh yang bisa buka freezer guys. Tuh nggak ada nih yang buka freezer ya. Hanya tepung, soda, toilet, cheese. Mana yang perlu ini ya? Chicken ya guys ya. 1.100 lisensinya. Nih.
chicken guys, kayaknya guys. Kayak selesai ya. Udah berapa hari ini? Lumayan guys. Panzati pizza naik, oke. Kita naikin lagi guys, 3, ya ampun naiknya segitu doang, 359, oke guys. Buka dulu guys. Coba kita beli ini ya. Biar bisa buka chicken guys, 1100 ya. Coba. Harganya berapa chicken? Freezer, nah bisa nih guys. Kita beli. Coba, coba, check out ya. Mana yang punya, mana yang chicken guys, bentar guys. Nah ini chicken ya, taruh freezer guys. Nah ini loh maksud gue loh. Biar apa bang, biar kepake freezernya guys. Chicken harga, belum gue setting guys. Harga chicken, no, belum gue chicken, belum setting guys. Sabar. Harganya 9.32, mahal guys. Chicken, ayam. Display full pun bisa buat 4 guys. Oke guys, nggak apa-apa. Tuh. Kita harus upgrade license biar dapat barang lebih bagus, guys. Gitu loh. Cari apa dia? Oh, barang baru udah keluar semua ya. Mantap, guys. Kartu bang 50.95. Let's go. Paisan butter, oh, barang baru guys tuh guys, paisan butter, guys. Mana dia? Paisan butter di mana cuy? Fridge kah? Oh iya guys. Sama beli fridge baru deh. Kulkas baru guys. Dah. Buat yang tadi guys, yang butter tadi ya. Aduh, naruh di mana ya? Sementara sini dulu deh. Sementara ya. Nah, ini dia paisan butter guys. Barang baru nih ya. Ini barang baru guys tuh. Banyak nih isinya nih. Nice. Sabar gue setting dulu, harganya belum ada nih. 2.63. Oke, udah ayam gue udah laku belum? Belum guys, ayam gue belum laku guys. Ayamku belum laku guys. Gak bisa kata taruh sini. Gak muat cuy. Penuhan. Cokpik di sini. Oke. Okay. Oh, masih ada customer sih. Sebelah kosong loh, guys. 78 50. Salah. Salah. Dah. Oh gila guys, beli ayam 2 guys, mantep 73.54, oke okay. Tutup dulu deh, gue mau restock dulu. Ini apa ya guys yang merah-merah ya? Oh Chokpik guys. Yang merah-merah tuh Chokpik. Nih paisan butter. Pokoknya intinya kalau barang di game ini, barangnya makin lengkap, dia akan membeli barang lebih banyak lagi guys. Jadi bukan soal harga di game ini ya. Pokoknya makin lengkap supermarket kita, dia akan beli lebih banyak lagi guys. Jadi lebih banyak gitu loh. Ya, udah level 20 masih belum ya guys ya. Kita biar 2 kasir nih. Jadi gue fokus ke restock aja guys. Ngopi dulu guys. Ngopi-ngopi dulu guys. Oke. Roti di, gue lupa roti di mana sini ya. Oke guys, yang penonton semua yang lagi menonton guys, salam kenal guys ya. Selamat datang di channel kedua Bang Alek guys ya. Di sini kita emang fokus buat game-game santai seperti ini teman-teman. Jadi di sini tidak akan ada PUBG Mobile teman-teman ya, hanya ada game-game survival simulator yang santai-santai guys. Jadi kalau kalian belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan dibantu di like juga guys ya, biar makin semangat guys. Belakangan ini channel ini viewernya naik lagi guys, bagus banget ya. Karena ini channel udah hilang, bukan hilang sih, vakum 2 tahun ya guys ya, sekarang naik lagi. Gue sangat senang sekali guys, channel ini hidup lagi guys. Secara algoritma juga lagi bagus banget ya. Grafiknya hijau semua guys, berkah selalu buat teman semua yang sudah meremehkan channel ini guys. Oke, let's go ya. Oke, powder. Powder, produk.
Powder. Kita beli, guys. Ini jangan sampai nganggur, pokoknya nih orang nih ya. Gitu, guys. Kunci jangan sampai nganggur dia, guys. Oke. Gak muat itu gua, guys, buat taruh barang-barang ya. Di mana powder ya? Wait, salah, guys. Salah. No, salah. Ini di mana ya? Di situ kah? Checkouts are full, ya udah nih, bukan nih. Ini. Sini ngantri sini. Biar cepet level 20, guys, biar 22 inian ya. 2 counter ya, guys ya. Lanjut. 41.39. Lanjut. Berapa nih harganya? 39.35. Lanjut. Yuk, biar level 20 yuk. Hari ini dapet nih, guys, 20, guys, yuk, guys. Ini di mana lokasinya ya? Salah gua, guys, ini. Bukan di sini dia, guys. Di mana ya? Kok gua lupa naruh ini di mana, cuy? Apa di sini, guys, ya? Gua lupa, guys. Bener-bener lupa gua. Nah, tuh. Kita isi dulu sini ya. Hah? Udah kayak ngantri, oke. Kembali 61. Lanjut. Wah, lu nuker duit lu ya. Guys, dia beli satu tapi duitnya $100, guys. Nuker duit harganya cuma $4, dia harganya $100, guys. Wah, kita isengin, guys, ya nih. Gue balikin duit tuh $1. Ya banyak, guys. Dia nuker duit, guys, ya. B-nya $4, dia bayar $100. Nih. Nih, guys, ya, gue banyakin nih. Nih, tuh, gue kasih duit receh, guys. Eh, tuh, gue bikin menggunung, guys. No, 95. Tuh, tuh, lu makan tuh lah $1, guys. Dia mau nukerin duit gede, guys. Nggak boleh tuh, rasakan, guys. Nah, kalau beli satu pakai kartu tuh nggak nuker duit, guys. Dia mau nuker duit, cuy. Jangkrik emang. Gitu, guys. Berapa kembalinya? $2. 84. 50, 60. Dah. Restock dulu, guys. Oh, udah jam 9 ya. Kita beli lagi sini, guys, ya. Penting beli freezer yang gede nih ntar nih. Tutup situ aja, Pak. Ntar, guys, kita beli apa ini? Beli sereal sama apa lagi tadi? Yang kosong banget nih, sereal habis. Candy mau habis, guys, candy ya. Candy. Oke, dah, ini buat besok, guys. Oke, keuntungan kita hari ini cukup besar ya, guys, ya. Karena ada beberapa produk baru, ya kan, yang benar-benar bagus, guys. Bentar, gue mau nambah ini, bisa nggak ya? Furniture, freezer yang gede nggak ada ya? Nggak ada, guys, freezer yang gede, guys. Freezer cuma satu, nggak ada yang gede ya. Cuma satu, guys. Kalau ada yang gede, kita boleh gede nih, guys. Dah. Kalau udah mau tutup, Pak. Oke, tutup, guys. Pendapatan hari ini berapa? 1.500, nice. Pro ini naik 6.26. Narvalo Coffee 9.80. Sama yang tadi yang gambar apa, guys, tadi? Setelah lagi gue lupa tadi. Ah, ini. Ini udah. Ini ya, udah sih, open deh. Gas, ini CO dulu, guys. Yuk, ke CO ini masukin aja tuh. Gerak bang. Nah, gerakan dia, guys. Yo, let's go, guys. Banyak barang mesti diisi, guys. Banyak barang mesti diisi nih. Yuk,
Gerak bang, gerak bang. Masuk. Gak bisa kah? Kita isi, kita restock guys. Makin gede Indomaret gua guys. Mantap sini. Udah ya. Sabar, apalagi nih. Ini apa sih? Candy, candy. Candy. Kita restock guys. Sisanya kita taruh di gudang. Oke. Okay. Gak mau kah? Nah, tuh dia. Taruh di gudang guys. Oke, okay, lanjut. Cek lagi guys, roti kurang 2. Pizza kurang 3 guys. Pasta, sorry. Tuker mulu gua. Roti 2. Jangan sampai ketuker guys. Kita penuhin dulu. Roti lagi. Yuk. Dikit lagi level 20 guys. Biar 2 kasir guys. 2 kasir, 2 kasir, 2 kasir. Dah. Gue buka kasir satu lagi deh. Tuh. 2 kasir, 2 kasir guys. Bisa kak? Oke. Bisa. Pasta. Oke. Nah. Biar level 20 guys. Dikit lagi guys. Level 20 guys. Berapa duitnya? Pas. Biar cepet level 20 ya kan. Emang kenapa bang level 20? Bisa 2 kasir, 2 karyawan kasir guys. Wah, perlu pizza mix ya. Baru tuh barang tuh. Teh 2. Oil 2. Beli lagi guys ya, ini rak lagi deh. Teh 2. Oil 2. Mana oilnya? Oke, kita beli. Kita nambah rak lagi guys ya, terpaksa. Lah gimana nih? Oke. Taruh aja di sini barang-barangnya kan. Lempar-lempar lu guys, metode lempar guys. Biar lebih cepet, metode lempar. Nah. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Oke, udah terserah. Kurirnya aja yang mikir, guys. 26. 50. Let's go. Berapa nih? 32.95. Oke. 31.98. Nah, yang beli-beli duitnya udah mulai banyak nih guys. Ya. Enak guys. Dikit lagi level 20. Borong dong. Kok ayam gua habis ya. Sabar guys. Ayam stoknya cuma sedikit lagi. Beli ayam, beli ayam, beli ayam. Mana ayam nih dia nih. Kita beli guys ayam guys. Stoknya sedikit guys ayam guys tuh. Gak bisa banyak-banyak dia stoknya ya. Tuh. Isi dah, Pak. Cuman 4 guys, satu freezer cuman bisa 8 ayam, guys. Kecil ya, tapi ayam harganya mahal. Jadi kayak beli aja loh. Nah. Ini juga enggak ketahuan lagi kita nyetokin barang apa di situ, guys. Enggak ketahuan juga, guys. Kita nyetokin barang apa di situ kan? 20.95. Let's go. Yo. Makin banyak yang beli makin tajir kita, guys. 15. Let's go. Kartu lagi 45.99. Naik level nih, guys. Belinya banyak banget ya nih. Wow, 52, guys. 47 ya. 47 28. Let's go. Kartu lagi guys. 36. Oke. Berapa kembalinya? 19 cents.
Jangan sampai salah kembalian, guys. Ntar, tepuluh. Lampu kita nyalain ya. Level 20, guys. Kita langsung... Oh, besok aja. Karena ini udah malam, guys, ya. Rugi. Besok aja, biar nggak bayar... karyawan cuma seperempat hari, guys. Apa tuh? French fries. Oke. French fries tuh pakai apa dia? Freezer, ya? Oh, iya, beli, guys. Beli. Furniturnya kita beli, guys. Freezernya, guys, ya. CO lagi. Freezer nggak ada yang gede, guys. Freezer dia kecil doang kayak gini nih. Oke. Okay. Gak ada yang lain, guys. French fries isi berapa? Oh, lumayan banyak, guys. Isi harga dulu ya. Berapa harganya? 6.09. Oke. Okay. Itu kentang-kentang, guys. Kentang ya. Masukin lagi ke sini. Oke. Okay. Lempar dulu, guys, tutorial lempar. Taruh sini. Oke, dah. Lanjut. Besok kita akan sewa kasir dari pagi, guys, ya. Wah, mantap sih dua kasir, mantap sih. Potato bag pakai apa itu dia? Oh, ada pizza mix ya. Beli deh. Furnitur sama freezer ya buat besok, guys. Dah, tutup nih. Sini gue buka, gue bantuin. Gue bantuin kelamaan loh. Kelamaan, sini. 10 35 Kelamaan sih, Pak. Lah. Kira nge-stuck, guys. Sugar powder habis juga produk. Dah. Lah. Ya, ngebug ya, guys, ya. Gimana sih ini orang? Guys. Ibu. Ibu ngasih kartu ya. Ibu ngasih kartu tapi kartunya nggak diambil sama bapaknya. Berarti bapaknya yang error ya. Pak, Bu, terus ini gimana nih nasib ya? Wah. Error semua sih, guys. Mbak jangan ngantri sini, Mbak. Lah, mbaknya nyelak, guys. Bapak ini udah ngantri 2 hari loh. Sabar ya, Pak ya. Lah, mbaknya nyelak, guys. Gila, guys, ini bener-bener kayak di dunia nyata ya. Di kasir ada yang nyelak, guys. Ada yang ngantri mau bayar, tiba-tiba ada nyelak lagi, guys. Bener-bener seperti di dunia nyata, guys. Loh. Lah. Bingung, guys. Bingung, guys. Apa yang terjadi anomali hari ini, guys, ya? Dah. Enter dulu aja, guys, ya. Pendapatan hari ini berapa? 1200, oke, nice. Bone back candy naik, honeybee naik. Bone back candy naik 5.23. Ntar, guys. Bingung pala gue nih. Bone back candy nih. Terus apa lagi tadi? Aduh, quizin, guys, udah buka aja, guys, tokonya, guys, ya. Terus kita pasang kasir 2 dah. Yuk, kita ke manajemen. Hiring, kasir 2. Oke, nice. Iya, orangnya sama. Orangnya sama lagi, guys. Dia lagi orangnya. Orangnya dia lagi, cuy. Dia lagi, guys. Oke. Gak apa-apa ya, yuk. Sekarang kita fokus di restock, guys. Apa nih yang habis? Telur. Telur habis, ya. Telur habis. Market. Telur. Mana telur? Telur habis, guys. Yuk, beli lagi, yuk. Tepung. Bukan ini, guys. Salah, guys. Ini taruh lu sini, ya. Dah.
Telur habis, guys. Nah, ini telur nih. Dah. Let's go. Nah, kita masukin situ aja, guys. Barang-barang ini kita masukin situ aja. Biar dia yang urus ya. Gua cari stok yang urus, guys ya. Yuk. Makin gede nih. Dua kasir kita gedein lagi, guys. Oke, okay, let's go. Mantap. Udah, guys. Oh, mantap. Nice. Let's go, lanjut lagi, guys. Apa lagi, guys? Ya, apalagi yang kurang kita restock lagi, guys. Teh. Teh kurang. Ini sampai teh sama kopi kurang, guys. Oke. Okay. Sama kopi kurang. Kita beli ini lagi, guys. Raknya lagi ya. Lah, nggak bisa. Oh, duitnya nggak ada, cuy. Duitnya nggak ada, guys. Nah, kita buang-buangin situ ya. Kerja lo. Jangan sampai nganggur lo ya. Kerja. Pokoknya gue pengen, gue nggak mau ngapa-ngapain, guys ya. Biar mereka yang kerja semua. Gue udah punya 3 karyawan, coy. Masa gue yang kerja juga? Capek banget gak sih, guys? Masa gue ikutan kerja juga, guys? Nah, tuh. Tuh, dia juga masih ngerapin atu-atu, cuy. Dah. Oh, di bawah kolong ini bisa ya? Oh, bisa, guys. Di rak ini paling bawah juga bisa tuh. Ternyata. Apa ini yang habis nih? Pepites. Kita beli pepites, guys. Bentar, tadi kita beli produk apa yang belum ya? Freezer. Oh, pizza mix, guys. Belum masuk tadi ya pizza mix ya? Duitnya kurang, guys. Duitnya kurang. Oke. Okay. Taruh bos ini bisa ternyata. Oke, okay, guys. Yuk. Nah, sudah bekerja ya perusahaan gue, guys ya. Kita cek-cek lagi kulkasnya. Udah banyak, mulai banyak yang bolong. Kulkas banyak yang bolong, guys. Dia restocknya lama banget sih. Tuh, Cokpik kagak di... Itu loh, Cokpik laku loh, guys. Cokpik laku loh. Kagak diurus, guys. Cokpik, guys. Tuh. Ini gue bantuin lagi nih. Lama dia, guys. Orang beli ngebut nih. Orang beli banyak, guys. Barang, guys. Bantulah. Tuh, snack Cokpik ini laku, guys. Nah, tuh. Masukin aja, guys, ya. Dah. Cokpik. Oke, ngantri. Apa tuh? Honey Bee Cereal. Crispy Chibi. Oh, ada Honey Bee, guys. Ya. Berapa harganya? 184. Honey Bee Cereal, guys. Oh, baru nih. Tempatnya di mana ya? Baru nih, guys. Crispy Chibi kemahalan. 4.45 tuh udah. Baru nih, guys. Sini aja deh. Oke, okay. Dah. Lempar lagi. Masukin lagi, guys. Ntar gue buka sampai yang bawah nih. Dah. Biar kebuka, guys. Oke, okay. Nyalain lampu, guys. Wah, rame banget sih, guys. Gila sih. Gila, guys. Rame banget, cuy. Tuh. Ah, yang mana?
Kamu menjual produk tanpa harga. Oh ini ya. 5.13. Wah anjas. Ini susu habis, beli rak lagi sih guys. Duitnya nggak ada guys. Anjas lah. Iya tuh sugar powder habis ya. Mana sugar powder? Oh habis guys. Sugar powder. Habis guys. Oke. Okay. Wah, makin tajir guys. Makin rame, makin tajir kan? Seru sih. Tuh. Dah, ini taruh lagi sini nih. Taruh kolong. Taruh kolong. Taruh kolong. Taruh aja dah. Terserah. Sama otak. Oke. Okay. Yo, let's go. Kita perlu gedein lagi guys, terus sama raknya di ini lagi guys ya. Ini enggak bisa diputar tah ya? Oh, enggak bisa guys. Dia emang modelnya nempel dua begini ya. Enggak bisa guys. Ini buat jalan gitu kan. Oke. Okay. Kita beli apa lagi yang kurang? Wah, ini banyak yang kurang sih guys. Borong, borong, borong ayamnya pak. Borong, borong pak. Beli ayam guys. Beli ayam. Ayam sama sama cake lah. Dah. Ngantri guys. Laku guys. Indomaret kita. Oke, nextnya kita bisa buka apa nih guys dari manajemen ya, kita lihat. Pre-stalker 2 di level 22 guys. Oke, nggak jauh dari sekarang ya, level 22 mungkin bisa nih hari ini guys ya, kita gas ya. Growth-nya nih paling kita beli, wah 1.300 ya, mahal juga guys ya. Alah, dia pakai acara error lagi guys. Guys, ini kalau udah error begini, kebanyakan besar, dia akan error terus guys. Gitu loh. Caranya gimana bang? Harus relock guys. Ini udah pasti error dia nih. Sudah pasti error. Bang, ini lo. Ada orangnya lo. Ya, kalau di close gimana? Oh gitu. Ada orang sebelah bang. Dibagilah orangnya lah. Itu sebelah ada orangnya lo. Gini caranya kali ya. Nah. Ya dibagi malah error. Dibagi malah error semua guys. Wah nggak bisa ini, error semua, rugi dong. Barangnya udah diambil situ, gak dibeli, gak dibayar-bayar, rugi dong, gue rugi dong. Nih barang udah di kantong nih guys, tapi dia nggak bayar-bayar nih, rugi dong. Coba kita tungguin guys ya. Kita tungguin kalau ini dia tetap nggak bergerak, gue rugi sih guys. Dia ambil banyak ini barang, aduh minus guys. Kita guys minus guys, minus minus minus. Oke tuh minus berapa nih, banyak banget guys tuh. Save lo karena gini guys, kita save itu ke main menu. Itu soalnya ngebug guys tadi guys, banyak yang ngebug ya. Kita continue lagi, relock aja, relock aja. Nah, error kan tuh. Ini tadi dia mau ngisi apa nih? Beginian ya. Nah. Error dia, guys. Gue udah bilang. Yuk, let's go. Buka. Kita bantu, guys. Butuh apa? Telur 4, aqua 4. Telur 4, aqua 4. Mana telur, 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 telur? Telur 4, aqua 4. Max, oke. Okay. Beli dah. Luar. Rapid test tuh di sini. Nah. Ini ayam. Isi dulu ayamnya nih. Lah. 4 doang ya.
Telur habis. Oke, okay. Dah guys. Dia kayaknya udah mulai kewalahan dia guys. Dia udah mulai kewalahan itu. Perlu temen dia guys, level 22 bang, sabar ya bang ya. Level 22 kita akan unlock satu baru bang. Sabar-sabar ya. Level 22 kita akan unlock satu baru bang, tenang aja. Udah ya, air mineral cukup. Kita balikin tempatnya guys, sini guys. Oke, okay. Lanjut lagi. Yang mana yang bisa masuk? Nah, situ boleh. Oke, okay, nice. Hey guys, kita perlu nambah shelf sih sebenarnya sih. Kurang apa lagi nih? Fries. Nambah yang kayak begini sih guys, soalnya ini udah penuh nih kan. Nambah ininya nih. Section es batu ya. Bisa sih gue buat di sini sih guys, buat madep-madepan begitu, tapi kayak kelihatan sempit gitu, gue kurang suka guys, kelihatan sempit begitu ya. Kurang suka, kecuali raknya agak pendek, kayak di Indomaret kan raknya pendek tuh ya. Di sini raknya tinggi-tinggi guys, jadi kayak nutupin begitu loh. Bagusnya di ujung dia. Gitu guys. Beli lagi deh ini deh. Freezer. 400 ya, mahal banget harganya. Oke, okay, sabar guys. Nah, di sini satu nih. Nah. Ini apa yang kebuang ya? Telur. Oke, okay, sudah. Nah, kita akan lihat guys, dia kurang apa? Potato bag. Nah, kita beli guys potato bag. Beli shelf 1 sama produk potato bag 5. Gas. Nah ini nggak muat nih shelfnya, mau taruh mana ya kan. Tuh bisa, maksud gue tuh kayak gini loh guys, tadi kayak gini loh maksud gue loh. Bisa tuh, cuman kayak kurang aja, tapi ya udahlah sementara guys ya. Mau gimana, kita udah nggak muat nih. Tempatnya gede banget guys. Bentar guys, kasih harga dulu ya. 5.32. Nah, tempatnya gede banget guys. Cuman bisa slot 2 doang dia. Ntar. Tadi gue liat ada yang susu kemahalan tuh. Susu. Oke, mana susu? Di sini ya. Sekarang harga berapa? 2.07. Oke, tenang aja, Pak. Yogurt habis 0, guys. Yogurt. Check out. Yo, level 22 ya guys yuk, biar bisa nambah karyawan guys. Level 22 kita akan nambah karyawan guys, tenang aja. Nah udah ya, kita lempar-lempar situ ya kan. Nah kerja bang, pokoknya bang gue nggak mau tahu bang, kerja bang. Potato gede ya, oke. Abis guys, wah penuh guys. Nah ini tar lagi sini ya. Dah lupa tuh chicken, chicken habis guys. Chicken, 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 chicken laku guys. Dah chicken laku guys, laku dan mudah naruhnya gitu kan, enak. Dah, harganya mahal lagi guys, $9. Oke, buang situ lagi. Masukin guys, taruh bawah sini. Paling atas bisa nggak sih? Nggak bisa ya bang ya? Nggak bisa guys. Paling atas tidak bisa, jadi taruh sini aja dulu ya. Lampu kita nyalain guys. Wah, rame banget guys. Apalagi nih kosong nih, oh ini satu kosong nih, isi di chicken lah. Apa-apa isi chicken aja ya. Rame banget guys, mantep. Laku, laku, laku barang gua guys. Duh habis kopi gue. Man in black
belanja tuh guys. Bagian sini habis nih. Roti 1, 2, 3, 4. Teh 4 guys. Roti 4, teh 4. Oke, kita beli guys, market. Roti 4, teh 4. Yuk, kita masukin manual dulu guys. Kita masukin manual dulu ya, karena rotinya kosong. Tehnya juga nih. Rak gue juga udah mulai penuh guys. Ntar kalau udah store level 22 mungkin gue akan nambah rak guys ya. Sementara gue bantu ini dulu deh, bantu restock. Tapi nggak apa-apa guys, daripada ngitung duit paling males sih. Mending kita bantu restock aja guys, lebih enak. Ngitung duit capek guys. Oke, lanjut lagi guys. Oke, okay. Udah mau penuh nih kayaknya. Penuh kah? Ini roti ya, roti sini aja guys. Tuh ini aja belum ke restock ya. Apa yogurtnya yang tadi kita beli dari awal ya guys ya, belum ke restock sama dia tuh. Dia udah kecapean sih tuh guys, kerja rodi dia tuh. Yuk level 22 yuk. Ini kita kosongin guys, kita ganti ini apa ya, produk yang belum ada guys ya, bentar. Karena kopi udah di sebelah cuy. Kita ganti guys, di shelf yang paling bagus sama potato bag. Cereal, coklat bar, coklat bar lagi naik guys, bentar guys. Kita rubah nih harganya nih. Oh, tetap segitu, gak usah. Bentar. Adakah yang bisa baru? Kita masukin ke sini. Udah sih guys, ini kita bisa geser ini jadi produk ini semua ya, susu semua tuh ya. Yuk bang, cepet bang. Penuh kah? Masih penuh guys, tenang aja. Wih gila, rame banget guys. Yuk dikit lagi level 22 yuk. 22 guys. Bisa nih hari ini 22 nih yuk. Biar kita nambah karyawan 4 biji guys. Lama banget sih pergerakanmu bang. Terlalu lambat bang pergerakanmu bang. Ya sudah ya. Oke ntar. Hari ini dapat berapa nih? Banyak guys. Oke lanjut. Susu naik, french fries turun. Dapat sekarang 5.99. Susu naik guys. Apa naik dulu? Susu naik. Nah nih, jadi berapa sekarang? 2.48. Oke. Okay. Lanjut. Kita isi. Oh iya, check out dulu guys. CO dulu, CO, 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 CO. Full dagang pokoknya guys hari ini guys ya. Nih gue mau satu beginian guys, produk dia doang gitu loh. Mau dagang. Nah ini nunggu habis tuh guys. Oke. Okay. Wah banyak guys, mantap. Gudang udah mulai kosong nih. Oke, isi lagi gudang deh. Kita isi lagi gudang guys ya. By the way, ini kotanya begini doang guys ya. Kotanya nggak ada bagaimana-gimana tuh. Cuman begini aja guys kotanya guys. Tidak ada perubahan yang bagaimana-bagaimana ya. Duit juga biasanya ada tempat judul gitu guys. Judul in game ya, bukan real ya guys ya. Kalau di game sebelah ada tempat judinya tuh. Buat naikin ini guys. Naikin duit dengan cara lain ya. Oh ini nggak bisa ya. Dah. Lagi yang kosong. Ini apa nih? Oh itu pasta guys.
Pasta sama Candy, Candy dulu deh. Candy udah mulai kosong tuh. Candy dulu guys. PC juga banyak kok, tenang aja. Jadi awet guys ya. Kang restock guys, santai. Kang restock guys, taruh aja deh. Si saya taruh di gudang, let's go. Oke. Apalagi nih yang kosong nih. Pasta udah mau kosong guys, beli 3 pasta, 4 lah. 5 pasta. Ini nyempil satu produk guys tadi awal-awal ya. 5 pasta, 4 oil ya. Ya 5 aja lah. Sama oil. Oke. Okay. Kita isi guys. Isi lagi. Restocker gue udah stres guys. Dikit lagi level 22 guys ya. Kita push guys hari ini guys. Biar level 22 guys. Let's go guys. Kita push biar level 22. Yuk. 22 jadi 2 seri stalker guys. Jadi mereka gak pusing ngurusnya kan. Nah. Kita isi dulu. 2 restocker menurut gue juga masih kurang sih guys. Ini barang udah mulai banyak banget sih ya. Mereka kerjanya lama banget ya. Menurut gue nih masih kurang guys, 2 restocker guys. Pasta lagi. Ngebut. Yuk, masukin lagi yuk. Habis kah? Oke, habis. Sisa taruh gudang, guys. Sekarang gitu aja. Sisanya taruh gudang. Oke. Dah. Kita cek kembali, guys. Masih penuh, masih penuh. Susu sudah mulai menipis. Milk ya. Milk sudah menipis, guys. Milk. Mana milk? Sekarang kalau beli 10 aja, guys. Milk sudah menipis. Di mana milk? Sini kan. Kita isi dulu. Bantu-bantu restock juga. Tuh ambil guys. Yogurt tuh habis lagi yogurt guys. Cepet banget loh. Dah. Kita beli yogurt dulu guys. Tapi ini buang-buangin dulu ya barang ke dalam ya. Tuh, masukin bang. Sabar guys, kita bakal tajir guys Indomaret kita guys. Yogurt mau habis. Ini coklat juga mau habis guys. Yang terlihat mata guys, coklat nih. Kalau beli 10 sekarang barangnya, biarin aja guys. Apa tadi tuh, kurang apa dia? Kurang apa tadi tuh guys, orang guys. Gas lagi. Rapiin dulu guys. Kagak rapi guys. Gak rapi nih. Dah. Rapiin dulu guys. Yuk isi lagi. Duit kita muter aja guys ya. Duit dapet, kita beli tempat, beli modal lagi, duit dapet, muter gitu aja guys ya. Ya kelar-kelar menurut gue ini.
gak kelar-kelar menurut gua. Dah. Coklat buat ya. Cimot guys. Udah jam 9 kah? Oh bentar lagi guys. Bentar lagi jam 9 ya. Dah. Penuh guys. Wah nggak hampir. Hampir penuh guys. Wah, kita perlu banget nih guys, level 22 ini perlu banget kita nih, level 22. Habis barangnya apa nih yang habis nih? Ayam habis. Perlu level 22 guys, beneran ini kita. Ayam sama potato bag. Nol kak, wah. Ayam beli 1, 2, 3, 4. Oke, ayam beli 4. 4 frame price-nya 2. Dah. Ntar kita beli potato bag, guys. Tuh, chicken-nya juga habis, cuy. Chicken juga habis, guys. Ntar kok nge-lag, guys. Dah. Save dulu, takut tadi kayak nge-freeze gitu, takut gue, guys. Ayo bang. Wah ini kosong semua. Gila dia kerja tanpa henti guys. Salut sama Bang Ucok guys. Kerja tanpa henti tuh. Gas terus kata Bang Ucok. Gue kerja terus-terusan tanpa henti nih. Capek, capek kata dia. 1.84 naik ya guys harganya. Udah kah? Kata Bang Ucok gue kerja terus-terusan guys. Gaji gak seberapa. Oke, ntar. Us, mayan, 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 mayan. Craftung naik, craftung. Ini craftung ya. 4.05. Naik gede juga, guys. Oke. Langsung buka aja, bang. Beli apa nih? Teko dulu, guys. Dah. Ini gue bantuin nih, bang. Tuh. Tenang aja bang, gue bantu-bantuin sih. Tenang aja. Satu lagi. Itu sih cuma 8 doang guys, sedikit banget ya. Kalau ini lumayan banyak nih guys nih. Tuh lumayan banyak dia, pas nih. Oke, okay. Ya guys level 22 bisa nggak guys hari ini guys nih? Bisa nggak nih? Apa tuh yang kosong tuh snack itu guys? Aduh namanya apa itu produk? Bentar. Snack itu guys kosong nih, cibi. Cibi kosong guys. Cibi kosong. Kita isi dulu si cibi guys. Oke. Okay. Sama ini, guys. Apa tuh namanya tuh? Potato bag tadi habis. Beli 10, guys. Potato bag, guys, ya. Gede banget ya tempatnya, guys. Nih. Oh. Cuma oh, di barangnya cuma dikit kan. Jadi tempatnya kegedean. Gak muat tuh, guys. Dikit banget cuy, barangnya cuy. Satu box berapa isinya? 4 doang guys. Dah. Oke okay. Lanjut cibi. Dah. Barang ada banyak, di gudang juga banyak guys. Dia sepertinya nggak kuat guys ya. Seperti dia udah nggak kuat guys. Ini gue. Apa namanya?
Kurir gue udah gak kuat guys. Ayo level 22 yuk. Biar 2 kurir guys. Biar cepet nih momennya kita. Hanibis abis. Hanibis restock lagi tawan. Ini Hanibis bukan? Bentar guys, bener bukan sih? Bukan, bukan. Oh ini chibi guys. Ini chibi bukan Hanibis. Ini Hanibi ya. Oke lanjut. Lanjut guys. Kita beli barang, udah kita restock, taruh gudang, tapi yang nganter juga lama speednya guys. Jadi tiap hari ada masalah baru terus. Masalah baru hadir terus guys, guys. Bisa kata taruh sini nih. Satu. Penuh ya? Penuh guys. Penuh tuh. Gak bisa guys. Penuh guys, kopi sampai kosong guys. Narvalo Coffee 5555. Jadi shelfnya mau raknya mau gede segede apapun di gudang nggak ada gunanya guys. Tenaganya nggak ada. Gitu loh. Tenaganya nggak ada guys. Lanjut lagi kita. Satu lagi guys. Nah. Wah mantep ini teman-teman. Dagangan kita cuy. Pepites abis ya, itu pepites bukan sih? Iya pepites guys. Cheese sudah habis. Cheese mana cheese-nya? Keju habis guys. Aku ya. Cepet banget. Kita bantu-bantu restock guys. Ntar nyalain lampu dulu ya. Ya nambah rak lagi deh guys. Mau gak mau nih ya. Beli 2 rak lagi deh. Beli rak yang gede. Shelf ya. Nambah rak lagi guys. Taruh sini dah. Sempit-sempit dah lu. Wah gak muat cuy. Gak muat guys. Ntar guys. Ternyata tidak muat raknya. Oke. Isi lagi. Satu lagi di mana guys ya? Ya buat sih. Wah. Gak muat sih guys. Pakai guys ya. Bentar itu ayam habis ya. Ayam habis cepet banget loh. Cepet banget loh guys ayam guys. Bener-bener cepet. Wah tuh raknya gak enak banget tuh. Bentar guys. Taruh mana ya? Sini aja kali ya. Ya sementara guys ya. Nanti kalau agak melebar baru kita bagusin lagi ya. Sementara yang penting barangnya narok dulu guys. Nah, sementara guys. Ntar kita gedein lagi guys ya. Gedein tempat bayar berapa sih? Coba kita cek. Gedein tempat, manajemen,
Growth 1.300 ya muat sih guys. Muat sih. Muat. Ada sih duitnya cuman sayang aja gak sih duitnya untuk sementara ini guys. Buat beli yang lain gak sih. Ini apa yang habis? Telur. Udah sempit banget guys. Soalnya raket tinggi-tinggi sih. Kalau tinggi gak enak buat dilihat guys. Raket dia agak tinggi gitu loh. Jadi dilihat tuh gak enak. Enakan rak yang pendek. Dah. Dah. Ini ayam, taruh sini deh. Oke. Belum keluar kah hari ini? Belum guys. Oke guys, enter. Dapat berapa hari ini nih? Gila, udah banyak sih guys sebenarnya guys ya. Ini udah banyak banget sih dapetnya sebenarnya sih. Oke, honeybees turun, Vandame French fries naik. 6.53. Honeybeesnya turun guys. Jadi berapa sekarang? Sama tuh. Bukan itu ding. Mana yang honey ya? Oh ini nih. 4.68. Oke. Kita bisa gedein sih guys nih guys ya. Coba. Segede apa sekarang? Oh, mantap nih. Nah, lega banget guys. Lega banget ya. Wah, ngamot lagi. Bentar. Gini aja berarti. Oke. Lanjut sini. Lanjut sini. Ya, error dia. Dah. Lega banget guys, ya kan? Lega nih. Ini pindah bisa gak nih? Wait guys. Oke. Ini gak enak banget sih dilihat di mata guys. Ya oke sih. Masih enak sih. Mana ini kayak salah guys. Begini aja nih. Nah, biar nggak kelihatan sempit ya. Nah, nggak mau kah? Oke, bisa satu kulkas sih guys. Kuat gini. Oke, nice. Wah, lega banget guys, mantep banget kan. Tinggal ngisi barangnya aja nih. Ya ntar kita jadi satu section. Semua satu section guys ya. Jadiin satu section semua nih. Ini barang-barang udah menunggu nih depan sini ya tuh. Kopi kita pindahin guys. Kopi kita pindahin ke sini aja guys ya. Semua kita jadiin satu section guys. Ini apa ini? Cokpik sini ya. Apalagi, wah, di sini semua barang guys. Oke, bentar guys. Ini bukan sih, bukan. Yang warna ini honeybees ya. Nah, iya nih guys, ini honeybees nih. Oke. Tadi cake ya, tempat cake guys. Kita beli dulu guys, cake. Wah, makin gede nih cuy. Cake. Nah, ini pepites ya. Pepites guys. Pepites satu, nah sini aja nih. Pokoknya satu shelf itu satu produk. Nanti kalau udah jadi baru kita sesuai kategorikan produk guys ya. Ini belum
belum gede-gede banget guys. Lanjut lagi. Orang kalau beli borong guys, nggak satu nggak dua borong deh ya. Ini dua masuk ke dalam nih. Dua masukin ke dalam guys. Biar kebuka dulu guys. Oke. Biar kebuka dulu biar tuh bocah restock ya. Biar tuh bocah restock guys. Yuk level 22 yuk bocah restock. Dikit lagi guys, 22 guys. Dikit lagi 22 nih guys. Dikit lagi 22 ya. Apalagi yang kosong nih. Anibis, anibis. Candy bakalan di sini sih guys. Satu lagi sini. Yah, dia baru awal udah error kah? Ya ampun, jangkrik lah. Error lagi guys, baru main guys. Banyak yang beli lagi. Apa tuh yang habis guys? Telur guys, habis telur. Cepet banget lor loh. Telur, 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 telur. Ya error guys. Oke level 22 guys. Oh gini caranya, gini caranya, gini caranya. Kita hire dia. Manajemen, hiring. Loh. Oh raknya 6 biji. Oke, beli rak guys, 6 biji guys. Rak 6 biji berapa duit tuh harganya? Furniture rak berapa? 1.200. Oh my god, oh my god. Raknya butuh 6 biji guys. Oh muat ya. Emang muat ya guys ya. Gak muat sih ini mah 6 biji mah. Gak muat guys. Harus upgrade ruangan dulu cuy. Upgrade ruangan berapa? Manajemen growth. Mana ya? Storage ya. Wah lapak. Raknya 6 biji 1.200 guys ya. Raknya 6 biji 1.200. Section 2 nya itu 800 guys. Angel sih. Mana tuh bocah ngebug lagi guys. Nah ini udah habis nih kopinya nih. Kita ganti crispy chibi guys. Ini maksud gua guys. Ditaruh sini tuh biar fokus di sini crispy chibi aja guys. Jangan ada yang lain ya. Nah gitu maksud gua guys. Ini apa ini? Telur. Wah, butuh duit 2000-an sih guys. Butuh duit 2000-an sih. Bener-bener guys. Butuh duit 2000. Lebih 1200 sama 800 iya guys, 2000 lebih sama harga orangnya belum. Wah. Banyak sih guys. Oke, mana error lagi, masih relock lagi guys. Lah yang beli makin banyak. Harganya kemahalan kah? Yang beli makin banyak sih, makin malam. Ya pada nggak di restock, sedih, sedih, sedih guys. Guys pada nggak di restock. Beli ayam 4 ya. Ayam 4. Ini 4 juga lah. Ini dua. Oke. Jangan pada error dong. Ibu error juga kah? Kalau error gua relock guys. Iya error juga dia guys. Nah apa ini kota-kota pada error? Orang-orang pada error kenapa ya guys ya? Udah mulai gede guys. Udah mulai mantep ya.
error guys. Kita enter, customer naik sedikit, kita save dulu guys ya. Terus kita quit main menu, continue lagi. Dah, nah dia udah balik kan. Biasanya barangnya jatuh nih guys tuh, bener kan dia barangnya jatuh. Ini udah pindah ke sini bang, barang mau bang. Berarti sekarang fokus nyari duit guys ya, duit aja nih. Kudu open belum sih, open lah. Open. Oh ya kita CO dulu. Manajemennya masih kacau banget guys. Manajemennya masih kacau banget ini. Kita isi ayam guys. Kentang bagian sini aja kentang nih. Oke lanjut. Lah ini sini cuy. Nah. Wah mantep guys. Pizza di tengah satu sini. Banyak juga isinya ya, satu beginian. Banyak juga sih. Coba kita beli shelf lagi guys. Cukup gak ya? Small rack. Cukup sih. Gini aja ya. Kebalik gak sih? Kebalik cuy. Ntar gini, seraknya kita perbaiki dulu nih. Nah. Oke. Masukin barang ke dalam semua guys. Mudah-mudahan gak ngebug lagi ya. Aduh. Ngebug lagi sakit sih. Dah, yuk. Oke, kita lihat guys, kurang apa lagi? Ini bakal isi full candy guys. Betul berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 candy guys. 7 candy produk full candy guys biar lucu. Mana dia? Candy. Tuh agak banget mana menju. Oke, purchase. Das. Full candy guys. Kita masukin ya. Apa tadi tuh? Kurang apa tuh guys? Kurang cake ya? Kopi udah ya tadi ya? Kopi habis juga ya guys? Wah guys, kopi habis juga cuy. Kalau beli langsung banyak aja guys. Nah, kopi satu section guys, sini aja lah. Satu section aja guys. Nah, oke. Capek juga guys, free stock guys ya. Tapi gimana guys, demi Indomaret cuy. Ini gede banget guys, keren guys. Screenshot lu guys. Mantep banget sih. Tuh. Udah gede banget guys. Kita screenshot dulu guys. Indomaretnya gede banget guys tuh. Gilo. Dah. Ya lanjut. Masih banyak kerja rodi kita guys ya. Kopi belum keisi semua. Narvalo Coffee. Harus fokus farming nih guys. Butuh duit 2000 nggak banyak sih. Tapi ya fokus farming guys. Oke.
udah habis-habis guys. Ini apa nih? Narvalo Coffee. Udah ya. Oke udah guys, taruh sini dulu. Ini candy, belum kelar ya candy kita tadi. Oh iya belum kelar guys. Wih deh. Rame cuy. Ya. Kopi taruh sini guys. Candy. Oke guys. Nyanam dulu nih gelapnya. Ah. Gila ini sampai kosong banget. Pasta. Pasta sampai kosong banget, guys. Gas. Tuh, isi satu tuh. Biar bantuin, guys. Pasta sampai kosong banget itu. Oke. Kerja keras. Gila guys. Bekerja keras guys. Butuh 2000. Wah kayaknya gak keburu nih guys ya. Next episode aja ya. Untuk 2000. Untuk karyawan terbaru guys. Ini kan udah nambah kasir ya. Nah tuh, laku loh guys. Cepet banget loh. Udah. Masukin, kita rapi-rapiin dulu guys. Oke. Pokoknya jangan sampai kosong melompong gitu loh. Kayak gini nah, ini kosong melompong nih guys. Butuh apa sih nih? Pumpkin. Potato, sorry. Potato guys. Kalau sampai kosong melompong gitu ya orang nggak ada guys, nggak ada yang mau beli kalau kosong begini. Ini boros banget tempatnya, gede banget gitu ya. Boros guys dia guys, tempatnya sangat boros. Dah, masukin lagi ke sini ya. Cepet gua guys kerja guys. Wah. Oke, teman-teman semua, sekian dulu guys untuk supermarket simulator kita guys. Hari ini kita full farming guys ya. Dan kita sudah nambah satu kasir. Melebarkan tempat ini guys, biar lebih lega, lebih bagus dilihat ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton guys, yang sudah like, sudah share, sudah komen. Berkah selalu guys, aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Thank you guys, bye-bye.